Halo guys, welcome back again with me Muhammad Fajrin di channel YouTube Fajrin Baladewa Fit. Gimana puasanya ya? Semoga lancar. Dan sekarang udah di penghujung bulan puasa ya. Tapi saya nggak tahu ini akan diupload kapan. Jadi saya cuma rekam-rekam doang aja. Jadi kali ini kita bakalan review salah satu album legend lagi dari grup band Peter Pan yang sekarang berubah nama menjadi Noah. Mungkin agak kabur ya, tapi biarin aja dulu. Nanti aku akan kasih lihat di sini gambarnya di sebelah. Jadi ini album yang rilis pada tahun 2008. Sebuah album kompilasi yang merupakan sebuah persembahan terakhir. Karena ini album terakhir dari Ariel dan kawan-kawan memakai nama Peter Pan. Setelah Andika, mantan personel Peter Pan, mengklaim sepihak dan tidak mengizinkan ya Ariel dan kawan-kawan mengambil nama itu menjadi sebuah bandnya. Jadi sebelum kita lanjut aja, kita intro opening dulu. Check it out. Album ini merupakan album terakhir dari grup band Peter Pan yang setelah ini akan berganti nama. Tapi sebelum rilis ini, Ariel dan kawan-kawan ini belum tahu namanya setelah berganti menjadi Peter Pan ini. Jadi belum ada Noah waktu itu, belum ada terbersit kala itu untuk mengganti yang awalnya Peter Pan menjadi Noah. Jadi ini album kompilasi yang rilis di tahun 2008, persembahan terakhir karena nama Peter Pan akan diakuisisi oleh Andika dan tidak diizinkan oleh Ariel dan kawan-kawan untuk menggunakan nama Peter Pan lagi. Oke, album ini adalah album kompilasi terdiri dari beberapa lagu, kalau tidak salah sekitar 30-an ya, 30-an kayaknya. Karena ada di CD 1 ada 15 lagu, CD 2 ada juga 15 lagu yang merupakan beberapa lagu-lagu hits dari album awal Peter Pan hingga akhirnya. Di sini juga ada, kalau tidak salah, ada 3 lagu baru, yaitu Walau Habis Terang, Kisah Cintaku, Di Lima Besar, dan Tak Ada Yang Abadi, ada 4. Dan sisanya itu lagu-lagu yang dulunya pernah hits pada saat Peter Pan masih menggunakan nama tersebut. Oke, kita cek-cek aja dulu ya. Bongkar-bongkar dulu ini CD-nya. Kasetnya. Masih berlabelkan Musica Studio. Oke. Seperti ini modelnya. Albumnya. Kemudian ini adalah isinya. Oke, ada sedikit robek ya, teman-teman. Oke, di sini ada daftar lagunya dan lirik-liriknya. Kita bisa lihat ya, lirik-liriknya dihiasi yang bernuansakan hitam-hitam.
Kemudian di sini ada annya apanya ini? Digital kode untuk NSP. Oh ya, ini NSP yang dulu itu, kalau waktu itu dulu hits-hitsnya banget memakai nada dering, nada dering. Ini ada beberapa kode-kodenya. Jadikan lagu Peter Pan ini menjadi nada dering. Dan di sini kita bisa lihat ada begini ya. Para personel Peter Pan yang melihat dirinya sendiri ya, kayak macam di museum gitu melihatnya. Mungkin ini penggambaran waktu yang di dalam kaca ini merupakan mereka dulu waktu di Peter Pan, dan yang di luar ini adalah mereka yang melihat dulu dirinya dulu sewaktu masih di Peter Pan. Jadi seperti itu ya. Kemudian ya ini juga yang paling membekas juga, para personel mengenang ya dengan konsep seperti museum, mengenang penghargaan-penghargaan yang mereka dulu raih sewaktu masih memakai nama Peter Pan ini. Kemudian di sini ada special thanks, ada personelnya ini yang tersisa dari Peter Pan, ada Ariel, Luki, Lukman, Reza. Kemudian ada additional player, basisnya itu masih dulu namanya ada Luki, keyboard David, apalagi ya itulah sisa dua waktu itu tambahan basis dan keyboard, dan David belum masuk dulu ya waktu masih di album ini, nggak menjadi personel tetap tapi jadi additional player. Ini juga adalah manajemennya, ada nomornya, label recording, special tones. Ini cuma untuk Peter Pan aja, untuk satu-satu personelnya biasanya itu ada ya special thanks, tapi nggak ada di bagian akhir special thanks-nya. Ini ada Andika dan Indra yang merupakan mantan personel Peter Pan yang hengkang. Kalau di album ini yang menjadi lagu andalan dari saya sih di lima besar. Saya nggak tahu kenapa album lagu ini sangat berkesan bagi saya, karena mungkin melodi-melodi gitarnya ya, dan lirik-liriknya kayak menggambarkan sesuatu yang sangat sifat yang apa ya, frustasi, suatu penggambaran kisah yang frustasi dari Peter Pan ini, mungkin karena di ujung-ujung karirnya harus mengalami dilema-dilema yang besar seperti ganti nama, kehilangan personil, dan pasti berdampak ya pada karir mereka. Jadi mungkin seperti itu. Lagu yang kerennya juga itu ada tak ada yang abadi ya, lagu yang keren yang menggambarkan akhir karir sebuah nama Peter Pan ini benar-benar mencerminkan kenapa semua itu di dunia itu nggak ada yang abadi, terutama nama dari Peter Pan ini mungkin. The
takkan selamanya raga ini menjagamu. Semua keindahan yang memudar tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Saya Muhammad Fajrin, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oh ya, selamat Lebaran.